wabarakatuh. Salam pramuka. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik dan peserta didik baru SMP Negeri 1 Purwakarta tahun ajaran 2020-2021 yang saya banggakan. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan kesemaktaan atau olahraga. Di dalam pramuka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kesemaktaan. Yang pertama itu semaktaan itu bagi menjadi tiga ya, ABC. Yang A itu seperti renang. Jadi kalau misalkan adik-adik sekalian ingin mengetes atau menguji mentalnya dalam renang, bisa diuji nanti secara langsung oleh seniornya atau kakak kelasnya. Nah, untuk apa juga? Renang itu bisa dijadikan salah satu media untuk pertumbuhan tubuh kita juga. Dan renang juga bisa sambil untuk mengetes SKU kita di dalam pramuka. Itu tentang kesemaktaan bagian A, renang. Nah, bagian B apa saja? Yang pertama itu ada sit up, pull up, shuttle run, terus back up, sit up, dan lain sebagainya yang dilakukan secara dinamis. Nah, untuk bagian C itu ada apa saja? Bagian C itu ada lari atau jogging. Nah, tes-tes seperti itu bisa membuat kita mungkin yang salah satunya sehat, dan ketika kita banyak latihan, kita bisa lolos tesnya seperti pramukaan kan berbentuknya juga menguras fisik pramuka itu dan mental juga. Nah, biasanya ketika kita kemah, kita diuji itu fisik. Oleh karena itu, kalian tidak ada salahnya kalau misalkan di rumah banyak-banyak belajar ya kesemaktaan itu seperti jogging, lalu lari, sprint, shuttle run, sit up, push up, back up, pull up, dan renang. Jadi nanti ketika kita kemah, kita fit, udah banyak mengeluarkan tenaga, yang akhirnya tenaga kita makin sini makin bertambah seperti itu. Yang akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, kita selalu siap kalau misalkan diuji fisik atau mental. Oke, terima kasih. Demikian, semoga bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yes, satu Pramuka, satu Indonesia, satu suara. NKRI, Harga Mati, Purwakarta, Istimewa, Jabar Juara.